bertemu kembali dalam Biz Malaysia. Kita ke segmen Bual Biz pada petang ini. Saudara, cukai seringkali dilihat sebagai satu beban bagi kumpulan pembayar, namun merupakan satu sumber hasil negara yang penting bagi negara kita dan juga merupakan elemen yang dinantikan setiap kali pembentangan bajet ya berlangsung. Dan untuk kupasan lanjut, kita bersama dengan tak asing lagi di Biz Malaysia, Tuan Haji Aziz Abu Bakar. Beliau adalah Presiden Persatuan Percukaian Malaysia. Untuk kita tanyakan mengenai cukai pada kali inilah bajet 2017 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini. Ramai yang menanti dengan penuh debaran. Mungkin ada juga yang ingin memperkatakan mengenai nak cukai dihapuskan setengah-setengah dan sebagainya. Baik, secara amnya, kita terangkan dahulu Tuan Haji kepada penonton apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara, khususnya di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita masuk ke bajet 2017 insyaAllah yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ni, 21 Oktober. Kalau kita tengok dari segi apa nama ni cukai, memang kalau mana-mana negara pun bila pembentangan bajet dibuat, hasil utama yang kerajaan ataupun mana-mana negara dapat adalah hasil daripada cukai. Kalau kita tengok Malaysia sebagai tengok yang kita negara kita ni, hampir 80% daripada hasil negara datangnya daripada cukai. Kalau 2016 dianggarkan hasil negara kita lebih kurang 227 bilion, lebih kurang 184 bilion datangnya daripada hasil cukai. Cukai merupakan satu hasil yang amat penting kepada sesebuah negara. Dan Malaysia, kalau kita tengok dari segi cukai, dia ada cukai langsung dan cukai tak langsung. Cukai langsung ni macam kalau kita biasa ingat cukai cukai pendapatan, dan cukai tak langsung yang selalunya yang paling ke depan sekarang GST lah, cukai yang tak langsung tu. Dan kalau kita tengok dari segi statistiknya, cukai pendapatan syarikat dijangkakan pada 2016 ni lebih kurang 74 bilion. Cukai pendapatan syarikat yang dijangka dikutip oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri lebih kurang 74. Cukai apa nama ni individu lebih kurang 30 bilion dan petroleum lebih kurang 9 bilion. Kesemua cukai-cukai ini sebagai cukai langsung ni merupakan satu hasil yang amat penting kepada negara. Dan GST yang kita selalu sebut-sebut yang membebankan rakyat, menyusahkan rakyat apa semua ni, GST ni kalau kita tengok dia lebih kurang 36 39 bilion dijangka dikutip, dan dia adalah lebih kurang 17% daripada hasil negara. Kedua-dua cukai ni kalau kita gabungkan lebih kurang 75 ke 80%. Jadi kalau kita tengok dari segi kita punya perbelanjaan mengurus saja lebih kurang 215 bilion ni. Kalau kita punya cukai itu tak ada, saya rasa amat sukar untuk kerajaan mentadbir sebuah negara. Tapi ada juga yang ialah mengatakan kenapa cukai kita ni bayar tinggi sangat ni? Kenapa? Perlukah kita membayar cukai yang tinggi? Cukai ni macam ni. Kita kena tengok cukai ni bukan, memanglah selalu kalau saya cakap memang ramai orang marah. Kita kena tengok cukai ni bukan macam satu beban lah. Dia merupakan satu tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kalau kita tengok kan macam mana satu kerajaan, macam saya cakap tadi kan, mana-mana negara pun di dunia, hasil dia punya hasil cukai ni memang tinggi. Kalau kita tengok negara-negara membangun, negara maju di Eropah apa semua, kadar cukai dia amat tinggi daripada kadar di Malaysia. Amat tinggi. Dan kita tengok, dan negara tu negara, sebuah negara yang maju kan, rakyat dia seronok, happiness punya index dia tinggi apa semua kan, tapi dia bayar cukai yang tinggi, tapi dia apa nama sebagai rakyat di negara sana, dia seronok dan dia sejahtera kan. Kenapa ini berlaku? Sebab tu dalam kita punya wawasan 2020 ni, kita punya rancangan Malaysia ke-11 apa yang kerajaan cadangkan, yang pertumbuhan perpaksikan rakyat ke arah high income advanced economy. Bermakna kita nak high, bermakna satu negara yang berpendapatan tinggi dan kita high income punya nation. Bila benda ni berlaku, kalau kita tengok dari segi kedudukan kewangan kerajaan, banyaklah kemudahan-kemudahan boleh diberi balik kepada rakyat. Jadi pentingnya kalau kita sebagai rakyat ni, kita kena ada rasa tanggungjawab untuk membayar cukai kan. Dan kalau bila kita membayar cukai, insyaAllah hasil yang diperoleh oleh kerajaan itu kan diberi balikkan kepada rakyat. Dan itu berbeza ya, cukai dengan zakat. Kalau kita nak salurkan, adakah kedua-dua rakyat akan mendapat manfaat
kita tidak boleh. Okey, zakat, kedua-dua cukai dan zakat ini merupakan instrumen ekonomi. Cukai ini merupakan satu instrumen ekonomi konvensional yang mana kebanyakan negara menggunakan cukai ini sebagai satu instrumen ekonomi to influence the economy, untuk mengutip hasil apa semua. Cuma zakat ni kalau kita tengok dari segi apa nama pentadbirannya, memang dia merupakan satu instrumen ekonomi Islam. It is an Islamic punya instrumen ekonomi yang digunakan macam cukai juga, tapi cuma zakat ni dia apa nama, dari segi prinsip zakat ni, pembayaran dan apa nama ni, kutip zakat dan pembayaran zakat, dia sama juga macam cukai. Sebab kita kutip daripada orang yang kaya dan kita bantu orang yang kurang berada. So prinsip keadilan sosial dari segi cukai dan zakat is the same principle, prinsip yang sama. Cuma dari segi pelaksanaannya, zakat ni diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan saya rasa bagus Azlin tanya soalan macam itu, sebab saya rasa high time, makna sudah tiba masanya kalau kita sebuah negara Malaysia, kita nak tengok negara Islam, kita model negara Islam, kita sukuk yang paling tinggi sekali kita punya issuance apa semua kan, model satu Islamic economy ni di negara-negara Islam ni, saya rasa kita patut ketengahkan, patut kita martabatkan zakat. Bermakna apa yang kerajaan patut buat adalah untuk bawa zakat ni masuk dalam the mainstream ekonomi dan gunakan sebagai satu instrumen ekonomi as strong as cukai. Baik. Pembentangan bajet pada hari Jumaat ini, memanglah semua nakkan kurangkan kadar cukai pendapatan. Adakah kemungkinan kerajaan akan memperkenalkan cukai keuntungan berlebihan? Pandangan Tuan Haji. Memang pada setiap tahun, semua ada dia punya wish list lah. The business community ni, masyarakat peniaga, setiap tahun bila bajet dibentangkan, kadar cukai boleh turun tak? Kadar cukai individu kah? Kadar cukai syarikat? Kadar apa semua kan? Memang kita harapkan agar kadar cukai ni dapat diturunkan. Tapi kalau kita tengok dari segi kedudukan keuangan kerajaan, kerajaan negara, kita ada dalam defisit. Kan? Bermakna kita punya perbelanjaan, pendapatan, tolak kita punya perbelanjaan, masih lagi defisit 3.1-3.2%. Tapi kita dalam the downtrend. Kalau kita tengok pada tahun, kalau tak silap saya, 2007-2009 tu, kita punya defisit at that time was 6.7% daripada KDNK. Tapi kita gradually reduce dia punya defisit tu sampai ke tahun 2015, lebih kurang 3.2. Dan kita harapkan dapat turunkan lagi defisit tu kepada 3.1, dan seterusnya bila sampai 2020, insyaAllah kita dapat bajet yang berimbang. Tapi dalam keadaan sekarang, saya rasa amat mencabarlah. Amat mencabar untuk bajet 2017 ni, kalaulah kerajaan dapat kekalkan defisit 3.2-3.1 pun, saya rasa alhamdulillah dah okey dah. Dalam keadaan macam ni, dalam keadaan hasil yang saya cakap tadi tu, dan perbelanjaan yang makin meningkat, contohnya perbelanjaan operasi ni, dia makin lama makin naik tau. Emolument, kaki tangan awam apa semua pun meningkat. Pencen pun meningkat, bonus pun nak banyak kan. Jadi bila benda-benda ni berlaku, memang kerajaan saya rasa tak mampu untuk kurangkan kadar cukai, kadar cukai individu ataupun kadar cukai syarikat. Apa yang saya rasa kerajaan mungkin akan cadangkan dalam bajet 2017 adalah untuk menaikkan lagi pelepasan-pelepasan, setengah pelepasan yang ada. Kalau kita tengok pada bajet 2016 yang lalu, banyak kenaikan-kenaikan yang berlaku dalam apa nama kerajaan cadangkan. Dan kalau kita tapi ada setengah-setengah pelepasan tu tertinggal. Contohnya macam the personal relief, pelepasan diri itu sekarang pada masa sekarang adalah RM9,000. Dan memang kita di pihak persatuan mencadangkan, kita cadangkan kepada kerajaan supaya tingkatkan RM9,000 ni kepada kalau boleh RM10,000 ke RM12,000. Insurans dan KWSP, tadi ada sebut tentang insurans kan, insurans hayat for example. Memang kalau kita tengok sekarang, pelepasan yang diberikan cuma RM6,000. Banyak kalau kita tengok dari segi apa nama ni, kajian bajet yang ada portal yang yang Perdana Menteri buat untuk rakyat suarakan pendapat, nyatakan pendapat. Banyak pendapat yang menyatakan supaya insurans hayat ini, macam life insurance premium dengan KWSP ni, sekarang ni RM6,000 je. RM6,000 untuk setahun. Kalau kita tengok kita punya potongan KWSP pun, saya rasa dah habis RM6,000 tu.
Betul. Kan? Jadi apa yang kerajaan kita cadangkan kepada kerajaan adalah untuk asingkan RM6,000 untuk KWSP, RM6,000 untuk insurans. So, bila benda ni berlaku, dia boleh menggalakkan supaya rakyat ambil insurans ataupun takaful untuk melindungi mereka supaya bila berlaku perkara yang tidak diingini dari segi kesihatan ke apa semua, seperti ada jamin, perlindungan dia, ada security dia. Dan saya rasa lagi satu yang kita boleh tengok is bukulah. Pelepasan untuk buku ni RM1,000. Buku, kalau, komputer. Ya, buku apa semua ni, komputer RM30,000 kan. Kalau kita nak bentuk satu modal insan, satu human capital yang knowledgeable, maknanya kalau kita nak increase per capita pendapatan rakyat dari ke arah $15,000 dalam 2020, macam mana kita nak tingkatkan nilai individu tu? Tak ada cara lain kecuali kemahiran dengan knowledge, pengetahuan kan. So pengetahuan ni kita kena bagi insentif kepada rakyat. Bermakna kalau RM1,000 saya rasa mungkin boleh naikkan ke RM3,000 lah. Kan, bermakna pembelian buku tu in a year, bermakna kalau boleh naik ke RM3,000, masyarakat akan lebih banyak membaca dan bermakna pengetahuan dia akan lebih tinggi lah. Masyarakat yang sihat daripada sudut exercise dan semuanya. Kita baru sambut Hari Sukan Negara hari tu kan. Dan sukan ni yang menariknya, susah kita nak kaitkan sukan dengan hasil negara. Kan, sebab sukan ni macam mana kalau kita buat aktiviti sukan, macam mana nak tambahkan hasil negara? Mungkin dari segi atlet sekarang baguslah. Kan, kalau dapat gold medal boleh increase pendapatan kan, bermakna reward yang di kerajaan bagi apa semua. Tapi dari segi konteks ekonomi secara menyeluruh, dari segi ekonomi negara, macam mana perbelanjaan yang dibuat untuk sukan dapat menghasilkan pendapatan untuk negara. So kita tengok sukan ni, kalau kita punya badan sihat, badan kita cergas, Fit Malaysia punya pendekatan ni, kita boleh bekerja, we can produce, productivity akan meningkat dan kita akan bekerja dengan lebih baik. Kalau badan kita lemah, selalu sakit, cuti MC je selalu seminggu apa semua kan. So macam mana kita nak produce, macam mana nak kita contribute to ekonomi? Sebab tu saya rasa pelepasan yang kerajaan bagi sekarang untuk sukan cuma RM300. Peralatan sukan dalam satu lebih tahun lebih dari harga tu, saya rasa raket badminton tu pun kan dah mahal kan. Jadi kita memang cadangkan kepada kerajaan supaya increase the pelepasan untuk sukan ni, increase from 300 kalau boleh naikkan ke 1000 ke RM2,000 kan, sebab ini akan menggalakkan supaya apa namanya, rakyat lebih fit, lebih cergas dan lebih cerdas dari segi otaknya, sebab dia boleh produce more, sumbang ke arah ekonomi tu. Baik, kita ke GST pula, Tuan Haji. Ramai pandang dengan ekonomis yang mengatakan ya, sepatutnya kalau ada GST itu harga barang patut dah turun. Dan selain daripada ini, alasan penjual mengambil kesempatan, kita sentiasa mendengar alasan ini. Jadi di mana silapnya? Apa silapnya GST ini? Silapnya kita introduce lambat. Itu silapnya. Sebab kita lambat perkenalkan GST. Sebab kita patut perkenalkan GST masa ekonomi kita okey hari itu. Lebih baik daripada yang masa kita perkenalkan. Tapi disebabkan ada beberapa masalah yang kita tengok dan kita perlu hadapi dari segi apa nama ni, rakyat punya penerimaan apa semua kan. Jadi dia ditangguhkan dan diperkenalkan pada 2015. Dia tarik 1 April 2015 ni merupakan satu tarikh yang just in time untuk kalau kita perkenalkan GST. Cuba bayangkan dalam bajet 2016 yang lalu bila PM bentangkan the budget kan. Dia bagi tahu kalau kita tak introduce GST pada 2015, apa yang akan berlaku? Defisit akan lebih kurang 4.8%. Defisit tu akan 4.8%. Dan kita disebabkan defisit bila hasil petroleum menurun secara mendadak, significant drop dari segi price petroleum punya income. Sebab tadi saya sebut tentang hasil negara, ada dua dari segi petroleum. Satu dari segi petroleum income tax kan, dia menurun secara mendadak. Satu lagi is the dividend yang kerajaan duk terima melalui petroleum, melalui Petronas apa semua kan. Bila harga minyak turun, tak ada cara lain untuk kerajaan nak tampung kan, bermakna there's no way untuk kerajaan nak tampung hasil yang hilang tu kecuali dengan GST. So bila kita introduce GST in 2015 April, it was just in time. Cuma dari segi apa nama, harga barang ni memang saya boleh cakap macam inilah, tapi peniaga-peniaga semua marah, nanti marah kat saya. Dia orang cakap, saya cakap, masyarakat peniaga ni, the business community ni, dia gunakan GST sebagai alasan to increase the harga barang. Apa yang kerajaan patut buat? Saya rasa perlu mungkin pertingkatkan, perhebatkan dari segi dia punya apa nama, the enforcement punya program. Dan saya rasa baru-baru ni saya dengan Azri pun tahu kan,
ada tokoh korporat yang dikenakan denda apa semua kan, GST apa semua kan. Bermakna kalau kan, kalau kita sebagai peniaga yang bertanggungjawab, kita rekod apa semua dan kita bayar GST dan masalah. Tak ada masalah. Kalau ada peniaga lain yang tidak buat demikian, kita rasa dari segi it's not fair. Because we are paying tax, kita duk bayar cukai apa semua tapi orang lain tak bayar kan. So unfair lah kan. So bermakna dari segi keadilan sosial, dari segi keadilan prinsip percukaian tu, khususnya GST ni, bila berlaku enforcement, pendakwaan apa semua, dia akan memberi kesan kepada peniaga supaya dia lebih berhati-hati. Dan saya rasa pihak kementerian, khususnya KPDNKK, Kastam apa semua, perlu buat usaha enforcement ni dan pastikan supaya harga barang tak naik lah. Saya rasa insyaAllah kalau ada program-program seperti penguatkuasaan, pendakwaan dan tindakan yang lebih agresif dari segi pihak kementerian supaya pastikan harga barang tak naik, insyaAllah saya rasa harga barang akan stabil. Tapi betul lah, GST tak akan naik lebih daripada 6% ya? Dia macam ni. Sibuk diperkatakan. Ya, kalau Hazni ingat, bila kita perkenalkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan tahun 72 dan 75, hampir selepas 40 tahun kan tak dinaikkan kecuali sekali je. Cukai perkhidmatan tu dinaikkan daripada 5% kepada 6%. Over 40 years, lebih kurang 40 tahun. GST baru diperkenalkan 2015. Kalau kerajaan nak tingkatkan hasil, tak perlu naik kadar cukai GST ni 6% naik lebih tinggi. Apa yang kerajaan patut buat adalah untuk memastikan supaya semua peniaga ni luaskan asas cukai tu. Pastikan semua peniaga berdaftar dengan GST, pastikan mereka laporkan benda yang betul. Jangan lari daripada cukai. Betul. Saya rasa cukup. Baru-baru ni bila saya cakap tadi kan, tokoh korporat tu dah kena denda lebih kurang about 4 million kan. So bila benda betul berlaku, bermakna tak perlu nak naikkan. Because kalau you pastikan, kerajaan pastikan supaya setiap peniaga tu berdaftar dan pastikan mereka buat laporan yang betul, saya rasa insyaAllah cukup dari segi hasil negara tu. Dan sedikit tadi Tuan Haji ada sebut pasal harga minyak ni, harga minyak crude oil per barrel ni memberi refleksi yang sama dengan harga pasaran di Malaysia, betul? Tapi harga minyak sekarang adalah sama sebelum penurunan harga minyak global. Jadi bagaimana? Okey, kalau kita tengok tadi harga minyak lebih kurang 51 per tong kan. Bajet kita dibuat, saya rasa kalau tak silap saya based on 50. Bermakna kalau harga minyak 51, mungkin ada kenaikan dari segi pendapatan daripada petroleum. It is good untuk the revenue for the government lah. Dan saya rasa kalau bila ada kenaikan harga tu, bagus untuk kita. Dan tapi masalahnya bila ada penurunan, itu yang problemnya. Dan saya rasa sebab problem dari segi minyak ni, kita tak kawal. Malaysia bukan, even though it is a small oil producing punya country, tapi kita tak boleh control the price of oil tu. Negara-negara besar, the oil producing countries yang control. Jadi kita tertakluk kepada diorang punya harga tu kan. And sebab tu kita perlu ada another option dari segi hasil yang standby untuk membantu bila ada fluctuation dari segi oil price tu. Baik, secara ringkas, mungkin 3 ayat. Bajet 2017, harapan Tuan Haji? Nombor satu, untuk kerajaan, saya harap supaya pengurusan kewangan yang lebih berhemah lah. Lebih cermat, lebih teliti, lebih beramanah. Dan supaya rakyat ni lebih yakin kepada pengurusan kewangan kerajaan. Saya rasa kalau rakyat boleh build up the confidence of the people, saya rasa tak ada masalah dia orang bayar cukai ke apa kata semua. Kata tidak kepada rasuah. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Kita tunggu hari Jumaat ini nanti. Apakah pembentangan yang bakal diketengahkan nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti dari Jumaat 21 Oktober 2016. Dan menarik esok dalam Biz Malaysia, Rabu 19 Oktober 2016 bersama tetamu Aslam Ilman Zulkifli, beliau adalah penganalisis ekonomi membawa topik pencapaian bajet 2016. Barang pertanyaan dan maklum balas, sila layari Facebook, Twitter dan Instagram Biz Malaysia seperti tertera. Saya Hazli Abdul Aziz. Assalamualaikum. Salam sejahtera.